Wah, ganti kulit ternyata teman-teman. Ganti kulit dia. Wah. A few moments later. Oke teman-teman, kita baru saja ambil barang dari ekspedisi. Wah ini dia. Kalian penasaran nggak ini isinya apa? Soalnya saya aja yang beli penasaran bagaimana wujud dari yang barang yang saya beli ini. Ayo kita langsung unboxing. Juga. Wah, ini dia teman-teman. Ini dia. Apa yang ada di sini? Kita buka bareng-bareng, oke. Okay. Bli. Cutter, Bli. Kita buka. Oke. Okay. Aduh, panas banget teman-teman. Jadi kemarin itu saya habis beli ini dari Pekanbaru Riau. Transit di Jakarta sama sahabat saya di Jakarta di repack ulang buat dikirim ke sini, teman-teman. Jadi ini adalah barang dari Riau. Kemarin saya beli online. Wah, ini saya butuh banget indukan apa? Ular ini, teman-teman. Buat dikawinin beberapa indukan. Jadi ini generasi yang mau saya kawinkan dengan beberapa indukan saya yang udah siap. Tapi ini nggak bisa tahun ini ya, teman-teman. Ini saya ngejar buat tahun besok, akhir tahun besok tidak mungkin. Buat ngejar akhir tahun besok. Ini pintunya yang mana ini ya? Keren banget packingannya. Memang ini dari, wah ini dia. Ini dari Mandala. Oh iya, Pio. Di sini banyak banget. Oh, lagi rame teman-teman karena memang nanti malam ini ada apa ya? Tahlilan kakek apa nenek saya yang barusan meninggal. Wah, keren banget ini pasti. Packingnya keren. Dia mau buka ini. Wah, mantap ini teman-teman. Kalian tahu nggak ini ular apa? Jenisnya apa? Wah, mantap banget. Ini bisa buat tempat burung, teman-teman. Bisa buat tempat burung ini, bisa buat packing burung. Wah. Padahal ularnya cuma segini teman-teman. Banyak banget orangnya. Kita masukin dulu. Ini cuma satu aja ya. Sulit banget teman-teman. Wah, ganti kulit ternyata teman-teman. Nanti kulit dia. Wah, ini dia teman-teman. Mantap gua. Ganti kulit, kasihan dia. Kita anak box pokoknya. Jadi ini saya beli. Ini adalah Phantom Tiger Head Albino, teman-teman. Phantom Tiger Head Albino ini mau saya kawinkan dengan beberapa karena saya punya jantan albino platinum, jadi ketemu pasti ini. Saya mau bikin albino, mau bikin
Phantom Tiger Platinum Albino. Wah, mantep banget pokoknya ini. Saya lagi bener-bener buru ini teman-teman, karena baru ada yang jual. Nah, seperti biasa teman-teman, saat hewan kita unboxing, kita wajib setelah baru kita buka, kita wajib jemur apa rendam. Karena dia tuh pasti dehidrasi banget teman-teman, haus banget karena perjalanan. Wah, mantap. Oke teman-teman, proses berendam dia ini nggak usah terlalu lama ya, cukup kurang lebih 10 menit aja. Habis setelah kita rendam, kita nggak boleh mainin karena saat ular ini berendam teman-teman, jadi dia itu pasti minum. Nah kalau kita mainin, dia pasti muntahin, jadi keluarin lagi airnya. Makanya kita harus diemin, kita bawa ke calon kandangnya teman-teman. Woi, ya di sini teman-teman. Oke. Kli, aku kli. Kapan aku? Jadi di sini nih teman-teman, Kipli ini adalah partner saya teman-teman. Jadi ini teman saya, dia juga punya dagangan di sini. Dagangannya banyak banget. Yang di dalam toko tadi itu udah beberapa dagangannya Kipli. Nah, selain itu, kita beli ini, kita itu mau apa ya? Kawinkan dengan albino platinum. Albino platinum saya kebetulan lagi mau ganti kulit juga. Jadi di sini saya juga ada betinasi semuanya. Tapi ini juga ada beberapa yang mau dijual juga teman-teman. Nah ini, karena juga saya target tahun besok saya harus udah bisa bikin kau teman-teman. Kau itu adalah bumbunya dari phantom ini dan orange ghost stripe teman-teman. Jadi target saya awal tahun saya mau beli retik OGS jantan, karena ini phantom udah betina. Pokoknya kalau seandainya saya beli jantan itu nggak mau kawin, soalnya gini teman-teman. Jadi kita setiap beli ular itu nggak selalu mau kawin. Jadi kita harus bisa nge-mix teman-teman, biar kalau nggak mau kawin sama ini, kawin sama ini. Kalau nggak mau kawin sama ini, kawin ini. Jadi target saya buat tahun depan, awal tahun depan saya mau beli OGS jantan. Kalau seandainya nggak mau kawin, terpaksa mau saya kawinkan dengan phantom. Platinum albino saya teman-teman. Jadi sementara mau saya taruh kandang sini dulu teman-teman. Nah kandang ini dulu. Nanti kalau udah matang, dia udah ganti kulit, saya pindah di kandang sebelah situ. Itu dia kandang itu dia. Nah kandang itu pas kan. Jadi gitu, biar dia keburu ngejar kawin tahun besok teman-teman. Karena kalau ditaruh sebelah sini dia itu bakal kesempitan kandang. Wah ini bakal nyiksa banget teman-teman, kasihan. Karena ini ditaruh sini buat, bukan buat seterusnya ya, cuman sementara sampai dia ganti kulit, biar nggak bersih-bersih di sana setelah ganti kulit. Karena ular itu teman-teman, kalau dia ganti kulit, dia tuh sekalian puknya teman-teman. Jadi kalau di sini kan enak, tinggal bawa ambil udah. Itu aja. Ini sebenarnya kandang breed saya teman-teman, ball python, tapi sekarang saya udah nggak main ball python lagi, jadi saya buat retik. Nah oke teman-teman, ini dia. Woi keren banget. Ini ya juga nggak terlalu sempit kok tempatnya, karena ularnya juga nggak terlalu besar banget. Wah ini dia, keren banget. Wah mantep. Jadi dia tuh nggak terlalu sempit. Ini adalah phantom tiger. Jadi kita itu breed teman-teman, kita harus punya plan. Kalau seandainya plan satu gak, plan A gagal, kita pakai plan B. Contohnya, saya juga mau bikin seperti yang saya bilang tadi. Nah, jadi target saya tahun depan teman-teman, saya mau bikin cow. Itu plan A saya, mau bikin cow. Saya mau nggak mau kalau udah kalau bikin cow harus punya bumbu retik OGS. OGS itu apa? Adalah OGS adalah orange ghost stripe. Itu kalau ketempain teman-teman bisa jadi cow. Kalian tahu kan retik cow itu gimana? Kalian bisa browsing kalau nggak tahu. Nah itu plan A saya. Tapi kalau ini ternyata saya udah saya beli dan nggak mau kawin,
saya udah punya saya juga udah punya persiapan buat jantan ini, yaitu platinum albino, teman-teman. Jadi kalau ini udah dikawinkan sama platinum albino, ketemunya adalah Retic Tiger Phantom Platinum Albino. Nah, keren kan? Pasti keren banget. Jadi platinum saya itu ukurannya udah segini juga, teman-teman. Kemarin sempat udah ngawinin leukistik, tapi nggak tahu ini hamil atau enggak. Itu platinum albino saya, dan saya juga punya ini. Jadi antara dua itu, semoga kau jadi. Kalau plan A saya jadi, berarti retik platinum saya kawinkan dengan yang lainnya. Karena retik platinum ini, weh, kalau kawin ngeyel banget, teman-teman. Pinter dia, hebat. Retik platinum albino saya ini, teman-teman. Jadi kalau nanti seandainya kau saya plan A saya gagal, ada plan B. Buat kalian yang mau belajar breed, kalian juga harus siapkan plan A, B, C, D dan lain-lain plan, teman-teman. Karena memang apa ya, ular itu seperti manusia lah, dia itu pilih-pilih. Jadi nggak mau sama ini tapi mau sama orang lain, nggak mau sama orang lain tapi mau sama ini. Pokoknya intinya sama banget seperti manusia. Jadi kita harus pilihkan pasangan yang pas buat hewan kita. Jadi buat kalian tipsnya yaitu tadi, harus punya plan A, B. Kalau nggak gitu, wah kasihan, teman-teman. Soalnya nanti gimana sih ras birahi kalau nggak tersalurkan, kan nggak enak banget. Oke, ini biar di sini saja. Jadi itu tadi unboxing barang yang lagi saya incer dari Riau. Ini yang jual Riau, teman-teman, orang Riau. Weh, mantep, sulit banget, setengah mati cari yang ukuran segini. Rata-rata adanya yang baby sama gede banget. Pokoknya tahun depan saya target harus bisa bikin cow. Nah, kita ulas genetik cow sambil saya belajar, teman-teman. Praktek sambil belajar, oke? Oke, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel Wikipedia dengan cara like, komen, dan subscribe, share jika ada video yang bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa.